Kali ini kita akan membahas akibat dari pergerakan bulan bagi kehidupan di bumi. Bulan seperti halnya bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bulan dan rotasi bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, mengelilingi bumi, serta bersama bumi mengelilingi matahari. Rotasi bulan terjadi selama 29,5 hari. Berbeda dengan rotasi bumi, rotasi bulan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Revolusi bulan mengakibatkan adanya fase-fase bulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan kalender Hijriah. Fase bulan dimulai dari bulan baru, dan diakhiri dengan bulan cembung akhir.